Bekerja sama dengan Akademi Persib Bandung, asuhan Dwi Arianto, SMA Nasional Pati membuka program kelas khusus atlet sepak bola prestasi. Kedua belah pihak telah bersepakat dan program ini rencananya akan dimulai pada tahun ajaran baru 2021-2022 atau tepatnya pada bulan Juli mendatang. Kepala SMA Nasional Pati Edi Waluyo menuturkan, program ini dilantar belakangi rasa keprihatinan terhadap banyaknya pemain sepak bola yang memiliki prestasi profesional, akan tetapi gagal di sekolah formal. Karena banyak sekolah menerapkan kebijakan kurikulum yang kaku terhadap anak-anak yang memiliki prestasi olahraga. Sehingga melihat kondisi tersebut, Edi berinisiatif menjalin kerjasama dengan Akademi Persib Bandung yang berlokasi di Desa Tambarejo, Kecamatan Tambaromo. Karena anak-anak yang akademi ini latihannya pagi dan sore hari, sehingga tidak bisa kita paksakan untuk kegiatan pembelajaran di sekolah, akhirnya kita mengambil jalan tengah sudah kegiatan pembelajarannya secara homeschooling. Nanti berapa hari sekali pihak sekolah melakukan kegiatan pembelajaran luring di mes anak-anak tersebut. Sementara, untuk mata pelajaran bagi para siswa di akademi, nantinya akan disesuaikan dengan struktur kurikulum yang ada. Hanya saja, praktik pembelajarannya berbeda dari siswa reguler yang belajar di sekolah. Edi mencontohkan, beberapa hari sekali guru akan datang ke mes untuk mengajar, namun dengan catatan tetap ada penugasan harian untuk siswa. Tim Liputan Cahaya TV.